Enggak. Horas, horas, horas. Horas kawan-kawan. Oke, dalam video kali ini saya akan membuat video gombal, prank gombalin wanita. Maka kita lihat ekspresi dari wanita itu, dia akan baper. Akan kita coba baperin dia. Kita buat alasan-alasan yang gak jelas gitu biar dia baper. Jangan lupa juga like nanti videonya, komen, and subscribe. Oke, kita saksikan videonya. Kak, permisi kak, mau tanya kak, aku kan bukan orang Medan ini. Kalau ini tempatnya di mana ya? Lapangan Merdeka. Ini masih di bumi kan? Iya bang, maksudnya apa? Soalnya aku jumpa bidadari secantik kakak. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa karena kau sah subilang. Satra kan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah. Ya, boleh ganggu waktunya sebentar? Boleh ganggu waktunya sebentar? Saya mau menuju, saya mau belajar sulap gitu kan? Belajar sulap. Enggak, sulap ini gitu. Saya mau tunjukin ke orang-orang bahwasanya saya udah berhasil nanti gitu. Kalau hasilnya berhasil nanti berarti bisa saya tunjukin ke orang gitu kan. Bahwasanya saya berhasil nunjuki sulapnya gitu. Boleh kutunjukkan sulap sekarang? Silakan. Aku butuh tangan kakak gini. HP-nya aku rasa dikasih sama kakak ini kalau. Ini sulapnya nanti kan tangan kakak kosong nih. Aku bisa isi sesuatu nanti situ, Kak. Ya, percaya nggak? Nggak ya, nggak ya. Oke, kakak gini dulu. Bisa aku pegang gini ya? Ah, jangan buka dulu ya. Tunggu, hitung sampai 5 buka. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 buka. Kosong ya? Itulah aku tanpa kamu. Jangan kau berulah, setrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya. Dan ini semua. Satu lagi ya. Iya boleh. Mobil apa yang bisa ngungkapin perasaan? Misalnya Avanza, Toyota, Xenia gitu. Avanza. Menurut saya sih enggak. Kenapa? Yang bisa ngungkapin perusahaan itu Ayla. Kenapa gitu? I love you. Jangan kau berulah, setrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya. Dan ini semua. Oke, thanks ya. Thanks ya. Iya ya. Itu kamera itu kamera itu. Kenapa, Bang? Hah? Kenapa? Aku. Storus. Storus ya. Ya. Kasih ya. Kak, Kak. Permisi, Kak. Bisa ganggu waktunya sebentar? Kan dari tadi aku lihatin Kakak dari sana. Tahu nggak kenapa? Karena kakak itu mirip ibu dari anak-anakku di masa depan. Jangan kau berulah, setrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya. Dan ini semua. Oke, itu ada. Oke, ya, makasih kak. Jangan kau berulah, setrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya. Dan ini semua. Kak, Kak, boleh tanya gak? Ini di mana nih?
aku bukan orang sini gitu. Ini tempat Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka. Kalau boleh tanya, kalau dari mau ke Carrefour dari mana? Carrefour. Jauh banget dari situ Carrefour. Carrefour, jauh ya? Dari sini apa dari sini? Dari sini. Ya kan dari sini kalau mau naik tergantung naik apa. Oh gitu. Mau apa jangkutannya? Mau naik Grab. Oh, kalau Grab angkot dari situ. Kayaknya sih lebih murah ya. Kalau iya. Kalau naik angkot ya pasti lebih murah daripada naik Grab. Gitu. Aku bisa foto enggak sama Kakak? Buat soalnya aku mau nunjukin ke teman-teman aku bahwa suasananya Bidadari ada di Medan gitu. Biasa cinta, satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa karena. Tahu nggak kamu bedanya kamu sama Gojek apa? Nggak tahu. Kalau Gojek itu bawa aku kemana-mana, kalau kamu bawa pelaminan. Susah cinta, satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa karena. Satu lagi, kan mobil ada banyak nih, Avanza, Xenia, gitu. Mobil apa yang bisa ngungkapin perasaan? Gak tahu ya, Ayla. Kenapa? I love you. Oke, okay, makasih ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Itu kamera itu. Oke, okay, aku upload nanti di channel YouTube saya ya. Apa, Bang? Apa? Apa namanya? Nanti tesnya aku minta kontak Kakak aja deh. Kontak apanya nih? Terserah, Instagram atau WA. Oke, okay, sekian video dari saya. Kalian udah melihat gumbalan saya kan? Gumbalan dari Mas Lampot. Oke, terima kasih.